kereta api tabrak truk di Blambangan Pagar Lampung Utara. Tabrakan kereta api dengan truk Fuso terjadi di Lampung Utara, Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Tabrakan kereta penumpang Seminung Kuala Stabas dengan Fuso tersebut terjadi di antara stasiun Kalibalangan dan Blambangan Pagar. Kepala Stasiun Kereta Api Kota Bumi Fadli membenarkan adanya informasi tersebut. Fadli enggan bicara banyak mengenai kronologi tersebut. Dia meminta wartawan menghubungi pihak Stasiun Blambangan Pagar. Bisa tanyakan ke Stasiun Blambangan Pagar, katanya saat dihubungi via telepon, Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023. Hingga kini, belum diketahui penyebab laka lantas tersebut. Firdaus, penumpang kereta, mengatakan tidak mengetahui persis kejadian tersebut. "Saya gak tahu persis, tahu-tahu bunyi duar," katanya.